rumah, senang sekali rasanya kembali bersama saya Novita Angie. Tentunya di acara yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh Anda para nasabah dari Bank Mega. Kali ini kita memasuki penarikan undian mingguan ke-22 dari Mega Super Vaganza yang kedua periode 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017. Tahun baru identik dengan sesuatu yang baru. Apakah Anda yang beruntung yang akan mendapatkan motor baru dan juga mobil baru? Akan kita saksikan bersama. Seperti di Mega Super Vaganza yang pertama, Anda cukup menabung di Bank Mega, Anda sudah bisa mendapatkan beragam hadiah. Mulai dari voucher belanja yang ada di sini. Lalu hadiah yang diundi setiap minggunya berupa 7 motor Honda Beat. Dan juga 1 Honda Mobilio. Serta jangan lupa juga hadiah grand prize yang akan diundi pada akhir periode yaitu 1 mobil mewah Toyota Alphard. Syaratnya gampang, Anda cukup menabung di Bank Mega dengan saldo rata-rata minimum 5 juta rupiah per minggunya. Anda sudah berhak untuk mengikuti undian hadiah mingguan dari Bank Mega. Dan pada hari ini tanggal 4 Januari 2017 telah dilaksanakan penarikan undian 7 buah motor Honda Beat yang dilakukan di depan pejabat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, pejabat dari Dinas Sosial, perwakilan dari Glow Promotion dan juga dari notaris. Anda pasti penasaran, ingin tahu siapa saja yang beruntung? Ini dia, mari kita lihat bersama. Selamat kepada Felix Wijaya dari KCP Makassar Tanjung Bunga. Funglan dari KCP Ketapang. Leonard Sungkono dari Cabang Denpasar. Joni dari Cabang Cirebon. Yunita dari Cabang Medan. Henry Surya dari KCP Jakarta Saharjo. Dan Indrawati Gunawan dari KC Jakarta Cempaka Mas. Selamat ya kepada para pemenang dan sekarang saatnya kita akan mengundi satu nasabah yang beruntung yang akan mendapatkan 1 Honda Mobilio. Dan saat ini sudah hadir pejabat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, pejabat dari Dinas Sosial, perwakilan dari Glow Promotion, notaris dan juga pihak kepolisian yang akan bertindak sebagai saksi-saksi. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan bersama saya sudah hadir juga Bapak Ferry Syahrudin selaku CCPL Deputy Regional Head dari Jakarta. Selamat malam Pak Ferry. Pak Ferry akan saya kasih tugas Pak untuk menekan tombol start dan juga tombol stop untuk kita tahu siapa nih satu nasabah yang beruntung yang akan mendapatkan mobil. Sudah siap Pak? Siap. Kalau gitu boleh bergabung bersama saya di sini Pak. Ini tugasnya cuma tekan 2 tombol tapi bikin deg-degan banyak orang Pak. Kalau gitu langsung saja kita tekan tombol start. Iya, mari kita nantikan bersama siapakah yang beruntung mendapatkan satu mobil baru, tahun baru, mobil baru kan pasti senang ya Pak ya. Nah, sesaat lagi Pak kita akan segera tahu ya Pak ya. Kita akan segera menekan tombol stop untuk mengetahui siapa yang beruntung dan sekarang saatnya boleh Pak kita tekan tombol stop. Bagaimana dari Kementerian Sosial, apakah sah nomor undiannya? Sah. Kalau gitu Bapak boleh tolong dibacakan Pak. Selamat kepada pemenang. Bapak alias SK Sutarto dari KCP Jakarta Rawamangun. Ya, selamat kepada para pemenang motor dan juga mobil ya. Ingat hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bank Mega karena segala transaksi yang berhubungan dengan pengumuman pemenang dan juga pemberian hadiah hanya dilakukan secara resmi oleh pihak Bank Mega melalui surat resmi atau melalui situs www.bankmega.com. Sekali lagi ya, hanya dilakukan secara resmi oleh pihak dari Bank Mega melalui surat resmi atau melalui situs www.bankmega.com. Ayo menabung di Bank Mega dan tambah terus saldo tabungan Anda karena masih menanti 28 unit Honda Beat dan juga 4 unit Honda Mobilio yang akan menjadi milik Anda. Baiklah, kalau gitu menabung di Bank Mega dan keberuntungan tentunya akan menanti Anda. Sekali lagi, menabung di Bank Mega dan kita akan meraih keuntungan sepanjang masa. Selamat tahun baru dan sampai jumpa.